Doa Malam 22 Maret. Mohon rahmat kehati-hatian dalam menilai sesama. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku bersyukur kepada-Mu atas tuntunan dan penyertaan-Mu sepanjang hari yang telah berlalu. Tuhan Yesus, kami mudah sekali menilai dan menghakimi sesama berdasarkan apa yang dilihat dari luar. Kami mohon kepada-Mu, ampunilah kesalahan kami ya Tuhan, apabila kami jatuh dalam dosa akibat menilai jelek sesama, memvonis, dan memberi label negatif, serta menuduh yang belum tentu kebenarannya. Ya Tuhan, semoga kami lebih berhati-hati menilai sesama, sebab kami juga tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Ya Tuhan Yesus, pelindung kami, aku serahkan istirahat malam ini dalam kuasa-Mu. Lindungilah, jagalah, dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat. Salam dan doa. Justinus Djuadi, FIC.